Jadi di musim banjir ini kita harus waspada. Ada ular, bahkan ini tadi ada kalajengking. Ini dampak banjir ini ada makhluk kalajengking. Wah, ini ada hewan kalajengking. Coba kita angkat. Ya ini. Ini di musim banjir ini rawan dengan binatang-binatang seperti ini. Jadi ada ular, ada kalajengking, binatang-binatang berbisa, harus waspada. Sahabat Raja Channel, ini Lamandau banjir besar dikepung air nih Nangabulik. Ini kita berada di tengah kota Nangabulik. Jadi kita lihat di mana-mana genangan air sangat luar biasa ini menggenangi. Mudah-mudahan kita doakan musibah banjir ini cepat berlalu. Jadi kita begitu prihatin. Saya hari ini persis berada di depan Bank BNI, Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia di Nangabulik. Lihat, jadi banjir kali ini memang luar biasa. Jadi kita berharap mudah-mudahan segera berlalu musibah ini. Oke, kita lihat lagi di tempat-tempat lainnya bagaimana kondisi Nangabulik hari ini. Kemon. Itu supermarket Almuna banjir. Wah, luar biasa. Kota dikepung air. Kota Nangabulik dikepung air. Dari pagi ini macetnya mungkin lah. Ada, itu kan mau buka ini. Oh ya. Nah, jadi ini pembatas jalan ini juga dijebol nih, biar airnya dapat mengalir. Halo,
Oh, lalu nih motor nih. Ntar situ sampai. Halo Caparga Channel, ini korban banjir nih, luar biasa. 14 Juli 2020, banjir yang luar biasa. Ini 2000 tahun 96, ini dibangun tahun 96, itu tidak pernah banjir besar waktu itu. Dan ini lebih dari tahun 96. Jadi banjir kali ini untuk wilayah Lamandau memang sangat memprihatinkan. Kita berdoa semoga musibah banjirnya segera berlalu. Yus, bakar rokir. Yus, Pak D itu jangan ditinggal. Pak D itu jangan ditinggal. Saya mau ngangkat kota saya dulu. Jadi evakuasi menggunakan pelampung karet nih. Jadi mereka mengambil barang-barang keperluan di dapur, keperluan di rumah dengan perahu karet. Gimana Ibu ngungsi ke mobil hari ini? Sudah dari kemarin-kemarin, Pak. Sudah berapa hari, Bu? 1 bulan. Masya Allah, luar biasa ya. Olehnya 3 kali naik air itu. Jadi bulan ini 3 kali air naik ya. Jadi kita berdoa ya, mudah-mudahan segera surut, Ibu. Amin. Ya. Banjir kali ini memang cukup besar dan sangat memprihatinkan. Kita berharap semoga banjir di Kabupaten Lamandau ini segera berlalu.
berdoa agar banjir ini segera berlalu. Dampak dari banjir besar ini memang menghambat perekonomian karena orang-orang pada sibuk mengurus untuk mengungsi. Jadi dampak banjir dalam kota Nangabulik, ibu kota Kabupaten Lamandau ini memang luar biasa. Jalan-jalan macet dan aktivitas bagian ekonomi juga lumpuh. Mohon doakan sahabat di channel agar banjir ini segera berlalu. Oke. Jadi di musim banjir ini kita harus waspada. Ada ular, bahkan ini tadi ada kita lihat ada kalajengking. Ini. Dampak banjir ini ada makhluk kalajengking. Wah. Lihat. Ini ada hewan kalajengking. Coba kita angkat. Kayak ini. Ini di musim banjir ini rawan dengan binatang-binatang seperti ini. Jadi ada ular, ada kalajengking, binatang-binatang berbisa, harus waspada. Oke, sampai aja channel, harap hati-hati ya di musim banjir ini. Nanti kita buang aja, kita lepaskan karena binatang ini berbahaya.